Video dewasa kebaya merah ternyata dibuat atas pesanan dan dihargai Rp750.000. Diketahui, kedua pelaku kasus video kebaya merah yakni ACS dan AH kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Farman, pesanan video kebaya merah tersebut berawal dari adanya pesanan dari pembeli di awal Maret tahun 2022. Pembeli memesan video dengan tema penggunaan kostum kebaya warna merah dan bertempat di kamar hotel. Kronologis Maret tahun 2022, AH menerima DM Twitter dari akun Twitter yang diselidiki dan meminta UTK membuat konten dengan tema resepsionis hotel, dengan dibayar diterima Rp750.000, ujar Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Farman. Kedua tersangka memesan kamar di sebuah hotel di Jalan Sumatera, Gubeng, Surabaya, untuk membuat video pada Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022. Dengan uang itu mereka pesan kamar hotel 1710 dan membuat video sesuai pesanan yakni tersangka perempuan menggunakan kebaya merah, seolah-olah sebagai karyawan hotel, kata Farman. Kedua tersangka bergantian melakukan perekaman, menggunakan HP milik tersangka, lalu diedit dan dikirim ke melalui akun Telegram milik AH. Farman menyebut pesanan video kebaya merah itu didapatkan pelaku dari direct message, DM, akun Twitter yang dikelola keduanya. Keduanya mengelola dua akun Twitter, di akun itulah kedua pelaku menawarkan video dewasa yang mereka produksi. Calon pembeli yang berminat dan sepakat dengan penawaran harga akan diberikan sebuah link akun media percakapan, chatting, Telegram, lengkap dengan password untuk mengakses video dewasa pesanannya. Penjualan melalui Telegram ketika ada endor pesanan yang masuk di Twitter. Setelah dibuat dikirim ke Telegram. Pembayaran melalui payment gateway di Indonesia, kata Farman. Kedua tersangka mematok harga bervariasi untuk video dewasa yang mereka produksi. Harga tergantung dengan tingkat kerumitan adegan dan kostum yang diinginkan pembeli. Tarif ini bervariasi tergantung tema. Hasil penjualan konten untuk keperluan sehari-hari, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!